Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Memilih. Puluhan bendera di partai politik di area zona merah dan membahayakan pengendara ditertibkan oleh Satpol PP Kota Cimahi pada Minggu pagi. Penertiban bendera partai politik dilakukan di sejumlah titik di Kota Cimahi, salah satunya di flyover Cimindi. Selain menurunkan bendera parpol di area flyover, petugas juga menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai dengan tempatnya. Selain penertiban di area zona merah dan membahayakan, kegiatan ini sekaligus untuk menegakkan peraturan daerah terkait K3, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Adalah yang sudah kesekian kalinya Bawaslu meminta untuk menurunkan APK yang ada di Kota Cimahi, terutama yang ada di flyover, karena di samping di flyover juga ada di tempat lain, terutama ada yang di tempat pendidikan, ada di tempat ibadah, itu kami turunkan sesuai dengan surat permohonan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti segera. Jadi kami setiap melaksanakan tugas, melaksanakan penurunan untuk APK, kami selalu didampingi oleh